Nama Sule disebut-sebut sebagai sosok artis yang ribet menurut Gigi Saputri. Natalie Olser langsung pasang badan bila sang suami. Baru-baru ini ramai diperbincangkan perihal pernyataan yang dilontarkan oleh komika Gigi Saputri. Pasalnya, Gigi Saputri menyebut bahwa ia sempat mengalami kejadian tak mengenakan oleh seorang artis. Netizen kemudian menyebut bahwa sosok artis yang dimaksud Gigi Saputri tersebut adalah Sule. Diketahui Gigi saat itu sedang ngobrol bersama Denny Sumargo di kanal YouTube milik sang pebasket. Dalam video tersebut, Gigi menyebut ada artis yang sempat membuatnya kesal tanpa menyebutkan namanya ataupun inisial dari artis itu. Pasalnya, ia menyebut artis tersebut susah diajak kerjasama dan cenderung mudah tersinggung. Banyak netizen yang kemudian menebak dan berspekulasi bahwa sosok artis tersebut merupakan komedian Sule. Natalie Olser yang tak terima pun langsung menuliskan pembelaan pada sang suami yang tampak pada unggahan Instagramnya. Terlihat, Natalie mengunggah dua Instagram story yang berisi curahan hatinya. Ia pun mengundang Gigi yang sedang sakit untuk hadir dalam podcast dari Sule yang biasanya ditayangkan di YouTube milik sang suami. Mbaknya lagi sakit, lagi nunggu kabar sembuh. Siap roasting suamiku ya di Sulpot. See you, cepat sembuh mbaknya, tulis Natalie. Ternyata tak cukup sampai di situ, Natalie juga menuliskan pembelaan pada sang suami. Ia menyebut sikap mood dari Sule merupakan hal yang wajar bagi manusia. Public figure juga manusia biasa, di mana ada waktu ketika mood atau problem yang dialami, tutur Natalie. Jadi kalau cerita jangan terlalu tergesa-gesa menggebu-gebu emosinya, santai aja. Namanya juga hidup mbak, cepat sembuh mbaknya, ditunggu di Sulpot ya, pungkas Natalie Olser. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Berita ini dikutip dari krid.id. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.